Hai guys, selamat datang di Mei Pohon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama ide jualan makanan kekinian dengan modal singkong. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, lelehkan 30 gram mentega atau bisa juga gunakan margarin. Kalau udah seperti ini, matikan api. Siapkan 30 gram gula. Lelehkan dengan api kecil. Selama proses ini, jangan diaduk-aduk ya. Kalau gulanya udah larut semua seperti ini, baru boleh diaduk-aduk sebentar. Masukkan karamel dengan cepat ke loyang ukuran 18x7x6 cm. Ratakan karamel dan biarkan set. Parut 500 gram singkong kupas. Hasilnya seperti ini. Kemudian peras dan buang airnya. Hasil ampas singkongnya akan seperti ini. Pindahkan ke dalam mangkok besar. Tambahkan 1 butir telur, 75 ml susu cair, 100 gram gula atau bisa disesuaikan selera manisnya. Biar nggak bau amis, tambahkan sedikit perisa vanila. Aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Jadi mulai sekarang, kalau punya singkong, jangan cuma direbus atau digoreng ya guys. Kita bisa olah jadi cemilan kekinian yang bisa dijual laris manis. Setelah tercampur rata, tambahkan 30 gram mentega cair. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan semua adonan singkong ke dalam loyang. Ratakan permukaan adonan. Lebih cepatnya dihentakkan seperti ini. Kemudian dikukus sampai matang selama 30 menit. Dinginkan gue. Setelah dingin, sisir tiap sisi kuenya. Keluarkan kue dari cetakan. Ini dia hasilnya guys, cantik sekali. Potong jadi 2 bagian. Potong lagi seperti ini. Untuk jualan bisa pakai cup seperti ini. Untuk info ukuran dan link pembelian cup yang saya pakai bisa cek deskripsi video ini ya guys. Hasil satu resep ini 22 potong dengan modal 7 ribuan belum termasuk cup. Harga jual bisa disesuaikan. Mari kita coba seperti apa rasanya. Wow, untuk tampilannya sih menarik sekali. Dan rasanya enak banget guys. Ini sih wajib dicoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika teman-teman suka. Terima kasih.